Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara membersihkan sampah di aplikasi Omi atau cara menghapus sampah di aplikasi Omi. Nah, untuk teman-teman pengguna aplikasi Omi, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini pertama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Omi di HP kita masing-masing. Nah, jika sudah ketemu langsung kalian klik dan tahan. Ingat ya, klik dan tahan selama 3 detik hingga muncul seperti ini. Jika sudah muncul logo i seperti ini atau tulisan info aplikasi, lalu kita klik saja. Di bagian sini kalian akan menemukan menu yaitu penggunaan penyimpanan ya. Scroll saja, cari penggunaan penyimpanan atau penyimpanan ya di HP lain biasanya kita klik. Nah, di bagian sini kalian akan menemukan hapus data, hapus charger, atau di HP lain hapus memori. Nah, untuk membersihkan sampah kita klik hapus charger ya teman-teman, atau di HP lain hapus memori di bagian sini. Disesuaikan saja. Nah, dengan cara ini kita sudah membersihkan sampah di aplikasi Omi. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman. Sekian tutorial kali ini cara membersihkan sampah di aplikasi Omi. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.